that's it, right? I don't know if I can have it. Yeah, I know, you can use that set. Yeah, I know, hold on, I'm doing something on the computer. Hey. Itu lu lagi depan komputer gak? Enggak. Ya udah gak apa-apa. Itu kan gua lagi lihat lu punya. Sorry, gua kemarin gak sempat, gua di luar seharian. Nah, kalau gua lihat Pegadaian itu angka 5,6 itu udah termasuk PPN di. Iya kan? Tapi dia gak matching. Nih, lu kalau kali 37 dikali 151 ya, betul ya? Mungkin dia salah ketik, dia ada belakangnya bukan 245 tapi 234. Ya ini gue beda sedikit, mungkin dia salah ketik, gitu loh. Tapi kalau gue lihat dari perhitungan mereka, ini 56 ini udah termasuk 10% PPN. Nah, lu kalau bikin invoice kan harus dari dasar kan, bukan dari itu kan? Bukan angka itunya kan, bentar nih ya, coba 1,1 dikali titik 1 510. Iya benar, jadi enggak, bukan apa gimana nih? Enggak begitu. Ini angka dasarnya 5,1 sekian. Paham enggak lo? Nah,
lu tanya mereka, sepertinya mereka salah hitung deh. Itu bukan 561, 561245, itu belakangnya salah, mungkin dia salah ketik. Tapi itu angka sudah termasuk PPN. Jadi gini, pertama lu minta bilang, Pak ini kok angkanya beda, kalau 37 lu kaliin harga per orang itu angkanya beda. Dari situ suruh mereka revisi, udah gitu lu ntar tanya gua lagi. Angka base invoice lu nanti dibagi 1,1, jadi angkanya cuma 5,1 juta. Ini yang minta lu beli produk ya? Akhirnya beli nggak? Berapa duit? Nah, karena Om Dirga bilang dia beli pakai duit pribadi. Dia beli pakai duit pribadi. Di luar itu ada beli ya? Jadi cuman, jadi sebetulnya dari sisi kantor kita tidak keluarkan biaya untuk itu. Iya, dia kemarin ngomong sama gua, dia bilang itu udah atas di pribadi. Ya, ngomong apa kan? Berapa duit sih yang dia keluarin? Nggak, gua nggak enak karena ini urusan pekerjaan ya, ya boleh klaim gitu loh. Tapi gua mau tahu berapa duit. Gua kan nggak tahu dia memutuskan beli pribadi itu berapa duit kan? Karena kan ini jadi atas nama dia kan, barangnya sebenarnya kan enggak. Kalau kecil-kecil ya kita enggak apa-apa lah, kayak dulu lu bayar enggak, cuma berapa sih? 200 ribu atau berapa kan? Ini beli berapa dia? Sepuluh gram tuh berapa duit? Gede dong ya? Iya, gua enggak bisa talangin lah. Gue gak bisa, hah? Ya gue gak bisa terangin, karena itu kan dia udah beli atas keputusan pribadi. Kalau beli atas cuma formalitas maksimal 1 juta ya nggak apa-apa, beli ke kantor gitu kan. Karena ini, karena mungkin lu kalau nggak beli dia nggak mau beli ya. Berapa persen? Ya, kalau 1% cuma 50 ribu, Bi. Ya makanya. Yang nodong mundirnya siapa? Nah, yang ngomong, ya, yang bicara sama dia langsung siapa? Kepala Kanwilnya atau? Enggak, Om Dirga komunikasi sama Kanwil Bandung sama siapa? Sama kepala Kanwilnya atau apa? Oh, melalui lu. Jadi Om Dirga enggak kontak langsung. Nah, ya mungkin. Oh ya mungkin. Mungkin bisa jadi kan Om Dirga beli juga karena ini kan webinar dia kan pada saat itu kan nggak ada yang ikut. Kalau ini Kanwil Bandung itu kan nggak ada orang, cuma 7 orang atau berapa kan? Jadi mungkin ya. Ya enggak, ya mungkin Om Dirga mau jalin relationship sama mereka dengan beli produk segitu supaya lu juga punya hubungan enak. Ya nggak apa-apa, cuma kalau 10 juta, gue nggak berani, gue nggak nanya dia berapa. Kalau 10 juta, gue nggak mau bayar dong. Gila aja kan? Tapi kalau kecil-kecil nggak masalah gitu loh. Karena gue dalam urusan sama klien kan kadang-kadang ini kan sama aja beli gift kan untuk klien kan. Cuman kan, ya gue kan cas kantor. Cuman kalau Om Dirga memutuskan dia beli 10 gram atau berapa loh. Iya, itu pribadi. Dia udah bilang sih pribadi. Cuman kan kalau kecil gue mau bilang dia, lu boleh klaim. Cuman kalau 10 juta ya enggak lah. Ya udah dibiarin aja, Di. Dia punya kepentingan juga kok. Ya harus inilah apa urusan dia lah kan, pegadaian kan dia punya kepentingan, maksudnya selain dia kan. Iya, itu udah benar perhitungan dia. Kalau gua pelajari, gua semalam baru inget pas lah, astagfirullah gitu kan. Gua lupa kontak Didi. Terus gua pelajari,
itu angkanya itu dia udah all in, jadi 5,6 juta itu sudah termasuk PPN 10%. Jadi angka dasarnya bukan segitu, 5,1 angka dasarnya nih. Jadi ya, angka dasarnya bukan 5 juta persis, bukan. Itu kan setelah potong-potong pajak. Tapi dasarnya itu 5,1 sekian-sekian gitu. Paham kan? Iya, nanti dia harus kasih bukti potong tuh. Ada PPH 23 dia potong kan 100 ribu itu berapa kan? Itu termasuk bukti potong yang lu harus minta nanti. Paham gak? Eh, by the way, gue mau nanya. Sales audit tuh nilainya berapa? Oh ya lumayan lah. Lumayan lah, lumayan. Maksudnya, ya maksimal kan. Terus kemarin yang Om Dirga bilang daerah-daerah Kebayoran itu untuk audit atau untuk pendampingan? Oh, pendampingan. Gue kan gue bingung. Ya ini untuk. Ya gue malas nanya lah. Biarin aja. Ya udah. Bagus dong Jakarta kan gampang dimonitor. Nah, kalau Jakarta kan istilahnya gampang kita apa monitoring kan maksudnya sama printernya atau sama siapa itu kan? Eh, gua nggak ngerti Om Dirga nulis Delon sebagai advisor apa? Kok Delon jadi advisor sih? Kemarin di sales audit. Delon kan tim kita full time. Kok advisor? Oh. Itu mah bukan advisor kali, tim inti kali. Jangan-jangan Delon yang buat semua juga. Oh. Ya nggak mungkin. Nggak, dia mungkin ngomong-ngomong, Jeffrey Notulen yang ngerjain Jeffrey. Bodo amat, it's okay. Ya udah di, kira-kira begitu, ya lumayan lah, lu dapet 240 kan. Ini kan proyek pertama lu di tahun ini untuk pegadaian kan? Iya kan? Nah itu, kalau yang pendampingan, gak usah dianggap ada proyek. Karena kita gak dapet duit sampai bener-bener dapet result, ngerti gak? Kalau enggak, forget it, itu kerja bakti. Jadi itu nggak usah dikonsider seolah-olah ada 3 area dapat satu area 50 juta kan, seolah-olah dapat 150. Enggak, salah. Kalau Om Dirga ngomong gitu, gua dia pun udah tahu itu biayanya juga udah segitu gitu. Gajinya si trainer belum lagi ini itu hampir 50, 40 sekian angkanya gitu loh. Iya kan? Jadi itu bukan omset itu nothing sampai lihat dia bisa improve berapa persen. Nah itu omset di situ, ya kan? Dan kayaknya trainernya dikasih fee kok dari improvement itu kok, supaya termotivasi. Ya gue setuju gitu, nggak ada masalah kan, supaya ada ini kan KPI kan. Ya kita lihat aja trainernya siapa, belum tahu ya. Oh, biarin lah, itu orang-orang yang temen-temennya kan tempat dirinya lah. Tapi nggak mudah. Kita coba sebulan. Kalau tiga area itu, lu mau jalan lagi di area mana? Harus dievaluasi ulang. Karena biar kalau nggak dapet duit, ya ini kan sedikit, ini kan banyak nyedot waktu lu juga tuh. Iya kan? Dan lagi apa? Ini mempengaruhi reputasi lu di depan pegadaian. Lu kalau 3 area lu gak bisa improve, lu mau nyoba lagi, tiba-tiba ditambah 3 area, 6 area, 6-6-nya gak improve, lu dicatat, lu gak bisa. Nah, sebetulnya berbahaya sih. Jadi proyek ini berbahaya. Karena kalau sampai kita gak bisa improve, itu tercoreng
image kita. Ah, vendor ini cuma bisa ngajar, buktinya giliran di lapangan tuh melempem gitu. Ngerti maksud gue? Loh, kalau ada yang mau iseng ngomong kayak gitu kan bisa. Masa kita kasih 3 area, 1 area juga gak cukup, 3-3-nya gak cukup. Kalau cuma 1, oke lah, mungkin areanya jelek ya. Katakanlah gitu ya, lo mau cari alasan. Ini ada 3 loh. Nah misalnya loh, nah ini sebenarnya bisa harus diperhatikan. Artinya, jangan sampai ntar keluar kata-kata seperti itu. Misalnya loh, lihat tuh, vendor reseller. Misalnya ada yang keki sama kita ya. Wah, premiumnya mahal banget. Jago banget ngajar di kelas. Giliran kita suruh pendampingan. Mana tuh? Nihil hasilnya. Wah, emang cuma mau bisa ngomong doang. Nah gitu loh. Kan bisa bicara seperti itu, Di. Betul nggak, Di? Kalau lu jago ngajar, ayo dong buktiin dong. Mana bisa nggak lu ada improvement? Ya, jadi memang sulit. Memang pegadaian itu, gue lihat, dia tidak mengurangkan spending, tapi dia memperketat spending. Ngerti nggak?